Presiden Daus Mini bersama istri Selvi Hana Wijaya dan pengacara Acong Latif menyambangi Komnas Anak Selasa 2 Maret 2021. Kedatangan Daus bersama istri guna memenuhi panggilan terkait laporan dari mantan istrinya Yunita Lestari soal tes DNA anak mereka IHF alias I. Dalam kesempatan tersebut, Daus Mini menegaskan kalau IHF adalah anak biologisnya dari pernikahannya dengan Yunita Lestari. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat Daus Mini memastikan akan bertemu dengan putra semata wayangnya itu. Disinggung alasannya selama ini belum bertemu sang anak, komedian bertubuh mungil ini mengaku kondisinya tengah sakit. Seperti diketahui, Yunita Lestari melaporkan Daus Mini dan istrinya Selvi Hana Wijaya ke Komnas Anak baru-baru ini. Hal itu terpaksa dilakukan Yunita karena Selvi kerap melontarkan pernyataan soal tes DNA IHF. Selain permintaan soal tes DNA anak, Yunita Lestari juga mengungkapkan kalau beberapa bulan belakangan Daus Mini tidak lagi memberi uang nafkah untuk anaknya. Komedian Daus Mini akhirnya juga menjelaskan alasannya menutup akses komunikasi ke anaknya IHF alias I, buah pernikahannya dengan Yunita Lestari. Menurut Daus, agar sang istri Selvi Hana Wijaya tidak cemburu. Tapi meski Daus Mini telah menutup akses komunikasi ke Yunita Lestari, komedian bertubuh mungil ini menilai mantan istrinya itu masih bisa menghubungi kakaknya atau Selvi sendiri. Tidak hanya itu, Daus Mini juga mengaku telah menyerahkan seluruhnya urusan keuangan kepada istrinya.